Pendek. Kembali lagi dengan Otnil di sini dengan Miss Jin. Hari ini Otnil mau melatih motorik kasar lagi. Melatih motorik halus dengan menggunakan atau memakan ini dia. Apa itu? Apa itu? Coba jawab, apa itu? Kacang kuyuk. Ih, cerdas. Pintar. Hello, Bless Mamendet, Auntie and Uncle semuanya, Bless People semuanya. Gak usah dimajuin teuing, sayang deket teuing, mukanya gede teuing. Kamu udah kembali lagi dengan Miss Jen dan Otnil di sini. Hari ini Otnil mau mencoba mengupas kulit kacang, kulit. Kita lihat ya apakah Otnil bisa. Bisa enggak? Betul. Coba ya. Udah pernah belum sebelumnya? Udah ya waktu itu ya. Waktu itu udah pernah Otnil dikenalin berapa tahun yang lalu gitu. Ya, dikenalin banyak. Makan kacang. Tapi masih dibantuin, dibukain, digigitin, tapi dia tinggal ngupas. Nah, sekarang coba dari awal. Nah, ini memang. Jadi bisa melatih motorik halus juga ini mengupas kacang kulit ini. Oke, kita mulai. Coba bisa enggak? Sampahnya taruh di sini. Yang kuat. Tuh, Mam. Yang kuat. Dipecahin gini nih Miss Jen lagi. Ini lihat nih, Mam diajarin. Tuh, pakai gitu. Sampai bunyi. Sampai bunyi. Ininya ujungnya sayang sini. Nih ujungnya yang ini nih. Ujungnya gini. Tuh, gitu. Sampai bunyi. Diajarin ya Mam nih digini. Dia nah. Langsung boleh langsung di hop. Sumpahin. Bisa mukanya? Banyak. Iya. Usah banyak-banyak ya, Mam. Cukup 10 aja. Sesuai dengan takaran biasanya dibungkus-bungkus kecil biar enggak batuk. Sini sampahnya sayang. Berarti itu ngebukanya kurang besar lagi oatmeal-nya. Coba lebih besar lagi gini nih sampai kebuka gini nih. Liatin Miss Jane gini. Tuh, kebuka gini sampai gini. Bisa enggak? Tuh, sampai gini bisa ngebuka dua gini, Mam. Ini, Mam. Ini sampai dianya bisa nyang gini. Tadi oatnya udah setengah ngebukanya, jadi dia setengahnya lagi nggak, jadi sampai tuh sampai kebuka dua. Kak, buka lagi. Oatnya buka lagi. Bisa nggak? Enak nggak? Suka nggak? Suka nggak? Jawab dong. Suka. Rasanya gimana? Gurih. Bukan gitu sayang, pakai jangan pakai kuku, nanti susah. Oatmeal-nya susah nanti, tekan gini semuanya. Nah, tuh Mam diajarin dibuka. Bisa kan? Jangan ditaruh di situ. Langsung dimakan aja. Iya. Kotor. Kenapa ininya dibuka? Kulit ari, bilang kulit ari. Kulit ari. Kulit ari kacangnya gak usah dibuka. Oatmeal gak suka oatmeal dibuka. Kulit arinya sama oatmeal dibuka. Setelah dibuka, nah ini kan ada kulit arinya nih. Gak apa-apa untuk pertama-tama, biasanya emang gak enak sih kulitnya. Enak yang enggak. Tuh, tapi halusnya makan aja. Coba lagi dong, pengen lihat. Kasih ini enak ya. Enak. Enak. Kacang. Kacang. Oatmeal suka. Suka. Agak keras Mam ini bukanya. Jadi berarti udah tenaga oatmeal udah mulai besar. Tuh. Tuh. Kebuka dua. Panjang loh. Panjang. Panjang. Coba bisa enggak buka itu yang panjang, Mbak? Ini jangan ajarin. Masukin dulu ini. Dari sini nih menggunakan jari-jari ya, Mam. Ji, sini sayang. Lihat sini. Sini, Ornil kalau lagi di ini, lihat sini, lihat Miss Jen, ini gini. Ini ditekan pakai jari gini yang kuat sampai ke tuh, sampai ke belakang. Tuh. Nih, tuh. Enggak usah di ini terlalu panjang. Nah, langsung dibuka gini. Nah, kebuka gitu. Kebuka. Nah. Ya. Langsung diambil, enggak usah taruh di meja lagi. Dikupasin sama oatmeal kulit arinya. Oatmeal gak suka kulit arinya? Iya. Dijawab dong.
Iya, Miss. Hmm. Oh, jadi dibukain tuh. Oatmeal dibukain. Enggak tahu kenapa. Tuh, sama oatmeal dibukain kulit arinya. Tuh. Tuh ini juga melatih, Mam, tuh. Kenapa? Kenapa itu? Kasih tahu, enak. Duh, masukin ke mulut. Ah, jatuh. Udah, kalau udah jatuh jangan diambil. Jatuh kemana? Ke lantai atau ke tangan? Kalau udah ke lantai nggak usah. Nanti bunyi lagi. Ada dua lagi nih. Enak. Gitu. Enak. Ya nggak apa-apa di situ. Kan itu bersih tempatnya. Kecuali ke bawah lantai jangan. Suka ya, bless mom, people semuanya, Oatly suka. Kalau anak-anak suka, bagus sih. Jadi nggak susah belajarnya. Memperkenalkan makanan, belajar mengupas, dia sampai ke detail dong ininya. Tuh. Sampai tuh. Sampainya di sini, sayang. Ini bisa melatih konsentrasi juga, mam, dan kesabaran. Kalau yang sabar ya dibuka, kalau yang nggak sabar ya langsung dimasukin. Oh, ini anak sabar. Sampai dibukain dong kulit arinya. Ini lumayan keras. Soalnya tuh bunyi. Tuh, ya. Kalau oatmeal di ini dikupasin sama dia, sama oatmeal itu kulit arinya dikupasin. Enak enggak? Enggak capek ngupasin kulit arinya, capek enggak? Tuh, coba yang udah dikupas tunjukin, oatmeal tunjukin yang udah dikupas. Ini gitu. Lihat, oatmeal lihat. Oatmeal, dilihat dong. Ini ke sini dong. Ah, enggak serius. Lihat dulu. Nih, bilang nih. Oatmeal lihat. Ini udah dikupas gitu. Udah dikupas. Sama oatmeal. Kulit ari kacang. Iya, udah masukin ke mulut. Enak. Masih ada. Pinter ya, cukup sampai di sini aja ya. Oke, say bye bye. Bye bye. Bless people. Mom and dad sudah nonton. Oatmeal makan kacang untuk melatih motorik halus tangan oatmeal. Jangan lupa lihatnya ke sana dong. Nonton video oatmeal yang lainnya banyak loh gitu. Bye bye. God bless you. Oke, bless mom and dad, itu dia hari ini oatmeal belajar melatih motorik halusnya dengan mengupas kacang dan kulit arinya dong. Dia sampai bersih kulit arinya baru dimakan. Ternyata oatmeal suka dengan kacang kulit. Jadi gampang ya, mam, melatih motorik halus anak nggak harus dengan barang-barang atau peralatan yang mahal-mahal. Kegiatan sehari-hari juga bisa, dari mulai buka botol aqua, waktu makan mengupas ciki diajarin. Kalau misalnya terlalu susah, nah baru dibantuin. Kalau masih mereka mampu, ya udah biarkan anaknya melakukannya, itu dapat membantu pertumbuhan perkembangan mereka. Terima kasih buat Bless Mom and Dad, people semuanya yang sudah nonton dan dukung Chase Diary Channel. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. God bless you. Dan Onil, buang sampahnya. Sudah ini cukup. Yuk, lanjut lagi kita belajar lagi.